kami bersabar terhadap gangguan orang-orang musyrik dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggung beban yang berat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para Nabi ulul azmi minar rusul. Walatas ta'jil lahum, jangan kamu mintakan segera azab kepada mereka orang-orang kufar. Karena sabruhu sallallahu alaihi wasallam bisa billah yahuqu sabra sabirin. Perlu kita ketahui bahwa sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi daripada sabarnya orang-orang yang sabar. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung berbagai macam gangguan dari orang-orang yang memusuhinya itu melebihi daripada beban berat yang ditanggung oleh orang-orang ya alamin, semua manusia, semua makhluk ya. Bahkan lagi yang sufaha Quraisy, berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui daripada orang-orang